Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat Faiz. Saya seorang teknisi baru di PT MRK Diagnostik. Dan hari ini saya ditemani oleh dengan rekan saya, Bapak Mungkin. Pada hari ini kita berdua akan membahas dan mengenal lebih dalam tentang alat elektrolit smart light. Nah, untuk alat smart light ini, Pak Mungkin, apa yang harus diperkenalkan terlebih dahulu? Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai alat smart light, kebetulan ada smart light baru di depan kita. Kita akan coba memulai dengan cara yang paling awal atau dengan melakukan instalasi awal dari alat smart light ini. Seperti ini model alat smart light. Kita buka cover depan seperti ini. Ini seperti baru. Semuanya alat baru, masih tersegel. Sesuai pada pinch valve masing-masing. Sekarang Mas Faiz, tolong bantu saya untuk membuka box-box elektroda yang ada di situ. Kita akan coba memulai dengan menginstalasi semua elektroda yang ada pada alat ini. Jadi sini ada beberapa box. Ada Na, natrium, kalium, ref. Ref ada dua macam, ada dua bagian, ada housing dan elektrodanya. Untuk alat smart light ini juga selain dia bisa flow light, dia bisa juga melakukan pengukuran dengan kalium dan lithium. Jadi ada optional tambahan elektroda yang juga bisa diukur pada alat ini. Saya akan melepas jepitan dari pinch valve-nya. Kita coba melepas jepitan merah pada pinch valve seperti ini. Lepas satu-satu. Setelah semua terlepas, pastikan semua terlepas. Mengaitkan selang pinch valve ke roda motor seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi elektroda. Mas Faiz, sudah selesai, dibuka semua. Seperti ini. Jadi ini ada elektroda. Elektroda dari alat smart light. Susunannya seperti ini, seperti pada alat ref, natrium, kalium, dan kloret. Jadi yang paling kanan adalah kloride, bisa juga mengganti dengan kalium atau lithium. Jadi dia bisa berubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sering kebutuhan. Pertama-tama adalah menarik atau melepas seperti ini jepitan dari elektroda tray ini, terus dilanjutkan dengan menarik. Tarik perlahan-lahan seperti ini. Dilanjutkan dengan memasang elektroda seperti ini. Bisa dipasang sekaligus atau dipasang terpisah. Kalau dipasang terpisah, dimulai dari ref, dari yang paling kiri. Sebelum dipasang, di make sure dulu, dipastikan bahwa kalau o-ring pada bagian kiri dari elektroda ini semua ada dan terpasang.
seperti ini. Terus kalium dan terakhir fluoride. Oke. Setelah semua terpasang keempatnya, pelan-pelan kita tutup tuas yang sebelah kiri saya. Tutup pelan-pelan sambil melihat ke depan, ke alat elektroda di mana ada sensor elektroda yang ada pada tiap elektroda ini harus tepat masuk pada lubang yang sudah ada di dalam. Jadi kita tidak perlu harus merapatkan sekaligus, kita pelan-pelan aja setengah, terus kita majuin pelan-pelan seperti ini. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, ketika kita sudah memastikan bahwasanya posisi elektroda ini sudah pas pada lubangnya masing-masing, posisi sensor elektroda sudah pas, kita bisa mengencangkannya sampai maksimal. Maksimal sampai melewati batas atau batas maksimal dari pengencangan. Oke. Setelah masuk, posisi sudah masuk, kita tinggal mendorong pelan-pelan. Pastikan lagi dia pas masuk kena lubang dari, dan dorong pelan-pelan. Pelan. Oke. Oke, setelah masuk keempatnya, konektor dari rev ditancapin ke soket ini seperti ini. Oke, dan selesai untuk pemasangan elektroda. Jadi kita sudah menyelesaikan 3 step tadi, melepas jepitan dari pinch valve, memasang selang peristaltik, sekarang elektroda. Kita melanjutkan dengan memasang regen atau fluid tech dari smart light ini seperti ini. Jadi memasangnya pegang dengan tangan kiri seperti ini. Oke, jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Jadi dia tidak akan masuk semua. Dia ada keluar sedikit pada batas garis yang ada seperti yang saya tunjukkan pada tangan saya ini. Oke, setelah itu konektor tolong dipasang, Mas Faiz. Ini konektor ini, keyboard. Oke, ini batu. Ada di belakang USB konektor dipasang power. Powernya ada sebelah kanan. Oke. Dan instalasi kita sudah selesai. Ini kertas printer dipasang dan seperti ini. Sekarang kita coba menyalakan alat ini untuk melihat kondisi alat sudah oke atau belum. Oke. Service not ready, invalid call. Jadi kita lakukan kalibrasi, perform kalibrasi dulu sebelum kita melangkah untuk melakukan kontrol atau pengukuran dengan pasien. Untuk memastikan kalibrasi kita sukses, terlebih dahulu kami merekomendasikan untuk melakukan pengecekan standar A, B, dan C. Cara melakukannya seperti ini.
standar A. Yes. Standar A sudah selesai dan nilainya keluar. Nilai-nilai ini, nilai standar A, B atau C itu ada pada user manual untuk mengkonfirmasi angka-angka ini sudah benar atau belum. Kita lanjut ke standar B. Standar B juga sukses dan keluar angka atau nilai seperti ini. Kita lanjutkan dengan mengecekkan dengan standar C dengan menekan yes. Selanjutnya cek standar C yes. Oke, standar C juga sudah selesai dengan angka yang dapat dilihat. Kita kembali ke no atau yes sama. Cek sampel, kita no saja. No lagi, kita sekarang lanjutkan dengan perform kali. Calibration, yes. Perform calibration ini berlangsung sekitar 153 detik atau kurang dari 3 menit. Tujuan dari perform calibration ini adalah untuk memastikan kondisi alat ready for use, ready untuk melakukan kontrol atau dengan pasien. Dan alat ini tidak akan bisa mengukur pasien atau kontrol jika perform calibration tidak sukses. Jadi selalu akan melalui perform calibration untuk make sure alat oke. Ya. Sekarang posisi alat ready dan posisi ini alat siap untuk dipakai. Jadi Mas Faiz, posisi seperti ini alat siap dipakai. Jadi kita kalau mau istilahnya mau mengukur, kita tinggal tekan yes
Yes. Dengan mengentri nama pasien yang akan diukur. Misalnya Faiz. Coba kita pakai Oke, kita lanjut saja dengan Faiz seperti ini. Oke. Dengan tinggal membuka load sampel seperti ini. Memasukkan sampel atau serum pasien, menutup dan alat akan memproses hasil dari serum ini. Oke, gimana Mas Faiz? Itu sangat simpel alatnya. Sebenarnya dan alat ini memang sangat sensitif, sehingga kita butuh beberapa kali melakukan pengetesan dengan standar A, B, dan C untuk memastikan atau untuk mendapatkan hasil perform kalibrasi yang baik. Oke, ada pertanyaan mungkin dari saya akan sedikit menghitung saja ya Pak. Ini untuk instalasinya, jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengelepas dari secondary pinch valve, ya, kemudian memasang selang ke peristaltiknya, kemudian memasang elektrode, kemudian memasang feedback, setelah semua terpasang, lalu dilakukan pengecekan standar A, standar B, dan standar C. Setelah itu dilakukan proses kalibrasi. Perform calibration. Seperti itu. Dan setelah semuanya ready seperti tadi, ready untuk ketiga item tadi. Perlu juga diketahui bahwasannya item yang ketiga yaitu chloride itu bisa diubah dengan item yang lain, misalnya dengan Ca atau Li, lithium bisa diubah. Jadi kita juga mungkin tahap awal kita akan mengentri item apa yang kita pilih untuk yang ketiga. Tadi nanti kita belum praktekin itu. Nanti mungkin next video akan ada untuk itu dan bagaimana cara untuk melakukan atau mengentri nilai kontrol level 1, level 2, level 3. Mungkin itu akan ada di video berikutnya. Baik Bang Uji, terima kasih atas penjelasannya. Kita sudah sampai di ujung. Kita sudah sampai di akhir. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami. Nantikan kami di video-video kami berikutnya. Klik di sini. 3. Di sini ya. 3. Klik di sini. Klik di sini.